Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku, Malta Latifah. Langsung aja ke videonya, langsung ke intinya. Jadi video kali ini aku mau kasih unjuk ke kalian rangkaian body care rutin aku dari Scarlett. Jadi masing-masing di sini aku punya tiga varian. Bentar, aku kasih dulu kalian. Oke, jadi di sini aku punya 3 body scrub, terus 3 shower scrub dan 3 body lotion dari Scarlett. Jadi tujuan aku bikin videonya aku mau battle ketiga varian yang aku punya. Nah, sebelumnya kan aku sudah punya 2 varian, tapi aku beli satu varian lagi yang aku belum pernah coba. Jadi aku mau jelasin satu-satu dulu ke kalian. Oke. Sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian dulu kalau manfaat dari body scrub dari Scarlett ini yaitu untuk membantu mengangkat sel kulit mati di tubuh kita, terus dia ini bisa melembabkan dan mencerahkan kulit kita. Aku punya 3 varian. Awalnya kan aku punya body scrub yang dari Romansa, terus yang kedua body scrub yang Kopi. Nah, ini nih, ini aku baru coba, aku baru beli. Ini aku punya varian yang pomegranate. Jadi ini belum aku buka, baru aja aku buka sih, keluarkan dari boxnya. Sekalian aku mau bandingin. Kalau yang dua ini tadi kan aku udah tahu. Terus ini yang baru. Untuk dari packagingnya, ini kan keluaran lama ya. Ini dua ini keluaran lama. Jadi ini sama-sama warna putih. Cuman beda di tampilan ininya aja, tuh, depan sama sampingnya, karena memang beda varian. Nah, untuk yang terbaru ini yang varian Kopi, ini kemasannya transparan, jadi kita bisa lihat produknya langsung. Ini aku mau buka yang Migran. Dia ini awal beli ya, dia itu masih di segel, masih ada apa namanya, masih ada ini nah, hologramnya. Kalau kita buka, jadi ini untuk yang pomegranate ini wanginya segar banget. Untuk yang varian yang pomegranate ini aromanya segar gitu, aroma buah. Aromanya itu lembut banget kalau yang Romansa. Kalau ini segar fresh. Kalau kalian suka aroma-aroma segar buah-buahan, kalian bisa pilih yang pomegranate. Terus kalau mau yang manis-manis, kalian bisa pilih yang Romansa. Terus beda lagi dengan varian yang Kopi. Untuk varian yang Kopi, ini adalah varian favorit aku. Sejauh ini masih jadi favorit aku. Ini wanginya benar-benar kayak bikin mood kita naik. Wanginya itu berasa kayak pengen makan produknya gitu loh, karena saking wanginya aku suka banget sama ini. Terus untuk isi di dalamnya, isi produknya, ini tuh warnanya putih banget kalau yang pomegranate. Terus kalau yang Romansa agak putih, tapi kayak putih tulang gitu warnanya. Terus kalau yang Kopi ini warnanya agak kecoklatan tuh. Semua varian body scrubnya ini tuh ada buliran halusnya gitu. Tapi tenang aja, ini nggak bakalan sakit sama sekali kalau kalian pakai. Terus nggak bikin kulit kalian iris-iristan. Terus nggak bikin kulit kalian iritasi. Nah, itu untuk mengangkat sel kulit mati kalian. Tenang aja, ini nggak sakit sama sekali. Nah, sekarang kita lanjut ke brightening shower scrubnya. Cara di sini aku juga punya 3 varian. Pertama yang aku punya dari brightening shower scrubnya itu aku punya varian yang pomegranate. Terus yang kedua aku punya yang Kopi. Dan ini yang baru, aku baru mau coba, ini varian dari Mango. Dari segi warna itu kayak harum banget, kayaknya segar banget. Nah, aku mau jelasin manfaat dari ketiga brightening shower scrub ini dulu. Jadi yang pertama manfaatnya itu untuk mengangkat sisa-sisa sel kulit mati. Yang kedua ini membuat kulit kita lebih halus saat eksfoliasi. Yang ketiga ini bisa membantu mengembalikan kelembapan kulit. Dan yang terakhir dia itu bisa mencerahkan kulit kita.
Untuk isinya sendiri, ini ada 300 ml untuk masing-masing produknya. Untuk kandungan dari brightening soul scrub ini, dia sudah mengandung glutathione, kolagen, plus vitamin E. Untuk yang pertama, ini yang pomegranate. Bisa kalian lihat, ini tuh aku udah pakai setengah lebih karena aku memang sesuka itu sama yang pomegranate ini karena benar-benar bikin fresh gitu. Kalau yang si kopi, untuk saat ini aku udah pakai baru segini karena ini juga baru sekitar 2 mingguan lalu aku belinya. Ini baunya manis. Ini aku pakai kalau aku lagi pengen aroma-aroma yang manis gitu. Terus ini yang varian mango, ini warna kuning. Warnanya lucu banget. Terus terang ini adalah first impression-nya aku. Nggak tahu wanginya, nggak kebayang wanginya seperti apa. Yang pasti wangi mangga gitu kan. Jujur ini wanginya enak banget, seger, lebih seger dari yang pomegranate. Ini tuh seger, seger, seger banget pokoknya wanginya. Karena mereka mungkin sama-sama dari variannya itu mungkin sama-sama dari wangian buah gitu, makanya lebih seger. Kalau yang si kopi tadi kan manis gitu. Tapi kalau boleh pilih antara yang pomegranate sama yang mango, aku bakal pilih yang mango. Produk yang brightening soul scrubnya ini sudah ada buliran halusnya yang tadi fungsinya untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Ini aku mau kasih ke kalian. Kelihatan nggak? Itu ada buliran-buliran halusnya. Mungkin kurang kelihatan karena ini warnanya kayak orange-orange gitu. Tuh, sebenarnya ada tapi nggak kelihatan. Tapi kalau yang mango ini yang warna kuning ini kelihatan banget. Tuh, ini ada buliran-buliran halusnya. Ah, cara pakainya ini gampang banget, sama kayak kalian pakai sabun mandi pada umumnya. Setelah kalian pakai body scrubnya tadi, kalian kan bilas tuh, jadi langsung aja pakai ini nih. Jadi setelah dibilas, ini nggak bikin kulit aku kering, malah bikin kulit aku lebih lembab gitu. Lanjut kita ke body lotionnya. Di sini aku juga punya 3 varian. Varian yang pertama aku dulu punya yang Fresh, ini yang warna kuning. Terus yang kedua aku punya varian dari Jolly, ini favorit aku sih. Terus yang ketiga ini yang terakhir aku ada varian dari Charming. Baru, ini masih belum aku buka karena sama kayak yang ini tadi, aku beli baru juga. Untuk body lotionnya ini tuh ada 3, isinya ada 300 ml. Semua varian itu punya ciri khasnya masing-masing. Dan kandungan di dalam body lotionnya itu mereka mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, plus niacinamide. Aku hampir lupa mau kasih tahu ke kalian kalau semua produk, kalau semua kemasan dari body lotion itu, dia itu dilengkapi dengan penyangga di bagian leher gitu loh, biar nggak mudah ketekan. Terus dia ada lock and lock. Karena aku udah coba varian sebelumnya, jadi aku mau coba yang Charming ini. Aku mau coba cium aromanya. Setelah aku coba si Charming ini, ternyata mereka bertiga ini tuh memang wanginya tuh kayak wangi-wangi yang manis, feminim, kayak ada susu-susunya gitu. Ya wanginya tuh elegan banget. Untuk body lotion ini tuh punya wangi yang sama-sama feminim menurutku, tapi mereka punya ciri khas wanginya masing-masing. Terus mereka mengklaim wanginya itu sama dengan parfum mahal karena mereka terinspirasi dari sana. Yang Charming ini mereka mengklaim kalau wangi itu sama banget sama Baccarat Rouge 540. Terus kalau yang Pressy, dia itu katanya mereka itu mengklaim kalau ini tuh sama banget kayak parfum Jo Malone, English Pear, dan Fresia. Terus yang terakhir ini varian Jolly, ini tuh sama banget, mereka mengklaim kalau itu sama banget dengan YSL yang Black Opium. Semua rangkaian dari Scarlett ini harganya cuma 75.000. Ini tuh aman
itu aman karena mereka sudah ada BPOM, ada label halalnya, terus mereka tidak dites pada hewan. Buat kalian yang pengen order, kalian bisa langsung ke official shopnya atau kalian bisa langsung klik link di deskripsi box aku situ, di situ ada cantumin. Kalian jangan takut kalau beli secara online karena aman banget, mereka itu udah ada dusnya. Terus di dalamnya juga dilapisi bubble wrap yang tebal. Dan semua produknya itu kan terbuat dari bahan plastik. Jadi insya Allah itu ini nggak bakalan bocor atau pecah. Dan aku mau kasih tahu ke kalian lagi kalau semua rangkaian dari Scarlett ini aman untuk kalian pakai. Karena ini sudah BPOM, ada sertifikat halalnya, dan mereka itu tidak dites pada hewan gitu. Nah setelah ini aku mau kasih unjuk ke kalian hasil aku pakai dari serangkaian Scarlett Whitening ini. Tapi aku nggak pakai aku nggak pakai semua varian ini dicampur gitu. Aku mau pilih salah satu aja. Aku mau pakai varian yang baru aja. Ini body body scrubnya dari Pomegranate, terus shower scrubnya dari Mango, dan body lotionnya itu yang Charming. Karena varian yang sebelumnya, yang dua itu aku udah ada video sebelumnya. Ini adalah kondisi kulit aku sebelum aku pakai. Nanti aku bakalan pakai di bagian yang sebelah kiri. Sekarang aku mau ke kamar mandi dulu, aku mau pakai body scrubnya sama shower scrub. Jadi aku bakal balik lagi setelah pakai body lotionnya. Oke, aku kembali. Ini aku udah pakein. Kok kalian bisa lihat ini tangan aku basah. Basah. Aku mau lap dulu pakai tisu. Oh, yang Charming. Oke. Oke, sudah open. Aku mau pakai berapa ya? Satu pump, dua pump. Dua pump. Aku salah. Harusnya aku kayak gini. Ini tuh lembab banget kulit aku. Jadi kita tunggu dulu sampai dia kering. Tunggu agak kering. Nah, ini tangan kiri aku yang aku udah pakein serangkaian dari Scarlett. Tuh, aku pakein sampai sini. Sementara ini adalah tangan kanan aku yang gak aku pakein. Beda kan? Tuh, kalian bisa lihat. Ini tuh beda banget. Dan bisa kalian lihat, ini tuh lebih kayak kenyal gitu, lembut kulit aku. Makanya tadi aku bilang, kalian itu kalau mau pakai, kalian harus pakai lengkap serangkaiannya dari body scrub, shower scrub, sama body lotionnya. Biar hasilnya lebih maksimal. Oke, cukup. Jadi kalau aku pribadi, kalau disuruh milih salah satu, itu tuh susah karena semuanya tuh bagus, mereka punya wangi atau ciri khas masing-masing dari mereka gitu loh. Jadi tergantung seleranya kalian sih, kalian suka yang mana. Semuanya tuh aku suka. Oke, mungkin segitu dulu video aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa untuk saldo aku dan cara kalian like, subscribe, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.